Rumah mewah Sandra Dewi yang terletak di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, digeledah oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia usai suaminya menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk 2015 hingga 2022. Rumah mewah Sandra Dewi tersebut memiliki fasilitas yang sangat lengkap dengan desain elegan layaknya sebuah hotel. Melalui media sosial, Sandra Dewi seringkali membagikan beberapa bagian dari fasilitas yang ada di dalam rumah mewahnya tersebut. Berikut potret rumah mewah Sandra Dewi. Rumah mewah Sandra Dewi memiliki lobi yang sangat luas dengan aksen kayu yang kental. Tak heran, jika rumah mewah Sandra Dewi disebut seperti sebuah hotel. Dalam rumah mewahnya, Sandra Dewi juga memiliki ruang TV yang sering menjadi tempat ia berfoto. Ruang TV tersebut rupanya sering digunakan sebagai tempat untuk bersantai. Dapur rumah Sandra Dewi juga sangat mewah dengan memiliki aksen kayu dan marble yang menghiasi dapur tersebut. Rumah Sandra Dewi juga memiliki kolam renang yang cukup luas untuk ukuran di dalam ruangan. Dalam waktu luangnya, ia sering berenang bersama dengan anak-anaknya. Sandra Dewi juga memiliki bar pribadi sebagai salah satu fasilitas yang terdapat di rumahnya. Meskipun di dalam rumah, namun bar pribadi Sandra Dewi memiliki desain yang mewah. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.